semuanya, balik lagi di channel YouTube Om Andre, teman-teman. Nah, hari ini kita main lagi ke Tunas Toyota Cipondo karena kita dengar-dengar stoknya lagi banyak ya, Kak Fitria. Mau pilih apa tinggal ngomong aja. Mau pilih apa tinggal ngobrol aja, ya. Mau beli berapa nanti tinggal ngobrol aja ya. Nanti bisa dibantu. Dan ngomong-ngomong mau beli berapa, kalau ada penonton kita yang dari perusahaan. Kak Fitri ingin beli mobil juga bisa dibantu ya, Kak Fitri? Bisa lah pasti. Bisa dibantu ya. Tinggal koordinasi aja, enggak usah pakai capek. Konsumen yang pribadi pun kita tinggal datengin. Mau beli Agya, mau beli Calya, mau beli Avanza, mau beli Toyota Rush atau bahkan Fortuner, semuanya ada. Ada. Kita akan bahas tuntas semuanya dan pastinya kita ditemani bareng jagoannya langsung. Ketemu lagi bareng Kak Fitri. Apa kabar, Kak? Alhamdulillah. Sehat selalu ya. Sehat, Om Andre sendiri gimana? Amin, sehat selalu dong. Mudah-mudahan lancar selalu dagangannya ya. Amin. Semoga penonton kita juga lancar selalu rezekinya. Biar bisa beli mobil baru Toyota. Benar. Di Tunas Toyota Cipondo yang alamat lengkapnya ada di mana, Kak Fitri? Kalian bisa langsung datang Jalan Kiai Hasyim Asari nomor 11 Pinang Roktok Tangerang. Oke, penonton silakan cari di Google Map atau bahkan buat teman-teman yang ingin ketemuan di luar showroom bisa hubungin langsung Kak Fitri nih. Di nomor teleponnya berapa, Kak? Bisa langsung call ke Fitri, ingat Toyota, ingat Fitri ya yang pasti ya. Betul. 0878-78-404-953. Silahkan penonton ya, telepon atau WA-nya kita simpan di atas video dan di deskripsi ya, Kak Fitri ya. Yep. Karena gini ya penonton ya, kalau penonton belinya sekarang banyak banget benefitnya nih, termasuk metode pembayarannya juga banyak ya, Kak Fitri ya. Banyak. DP minim udah pasti ada seperti pasti. Itu. Oke, untuk yang paket auto approval juga ada. Ada. Ada juga bunga 0%. Ada. Ada juga. Bahkan katanya, paketan free asuransi juga ada. Ada juga ya. Nah, terus yang tenor panjang sampai 8 tahunnya juga sampai ada. Sampai 8 tahun dong, pasti bisa di custom cari angsuran yang disesuaikan dengan budget ya, Kak Fitri ya. Itu teman-teman. Nah, sebelum kita bahas Fortuner, kayaknya mobil Agya ataupun Calya itu bakal jadi mobil primadona nih buat teman-teman nih. Kita bahas dulu Agya dan Calya nih, Kak Fitri. Untuk sekarang, barangnya ready nggak kira-kira untuk Agya dan Calya? Ada kok, tinggal ngomong aja. Itu kan kalau Calya kan versi 3 baris, harga terjangkau. Kalau Agya kan mobil simple yang banyak disukai anak muda. Benar. Seperti itu, teman-teman. Tapi untuk OTR, Kak Fitri, mohon maaf, sekarang itu OTR mulai dari berapa ya? OTR untuk tipe Agya-nya sendiri, dia range masuknya di 180-an. 180. Kalau untuk yang tipe Calya-nya, dia di orang rata-rata ambil sih tipe G-nya ya. Oke. Dia di 170-an. Masih di bawah 200 lah ya, Kak ya. Itu teman-teman dapatnya mobil yang 3 baris, penonton. Dan harga OTR yang dipublish dari Kak Fitri bukan harga yang fix harus segitu, masih bisa kurang kan? Benar, masih bisa nego masih kok. Masih bisa dinego. Nego sampai habis-habisan boleh. Habis-habisan, jadi penonton mau minta berapa silahkan ketemu langsung ya. Benar. Bukannya kita gak mau publish, tapi gak enak sama tetangga lah kayak gitu. Yang jelas kalau teman-teman punya hitungan dari tempat lain, insya Allah lah dibandingin sama Kak Fitri, Kak Fitri masih bisa menang lah ya kayak. Kita bisa fight kok. Bisa fight ya teman-teman ya. Ataupun buat penonton yang ingin belinya secara kredit juga nanti bisa dibantu ya Kak Fitri. Ya, karena Calya ataupun Agya itu jadi mobil, kebanyakan jadi mobil pertama lah buat orang-orang lah kayak gitu. Mobil yang baru biasanya pertama. Dari sepeda motor ya. Betul, atau yang tadinya pakai mobil second ingin nyoba beli mobil baru seperti itu. Kira-kira buat penonton kita yang seperti itu, Kak Fitri, bisa kasih DP minim nggak? DP minim Calya? Bisa kok, cuma kan ya balik lagi ya. Tergantung data itu tergantung ya. Tergantung data yang tadi kita informasikan. Betul. Kalau misalkan memang mau ambil DP minim, ya penting clear BI checking ya. Iya, BI checking. Kita pasti bisa bantu kok untuk DP-DP ini. Sama rumah sendiri mungkin ya, seperti itu ya Kak Fitri ya. Tapi kalau kita bicara konsumen yang datanya bagus deh seperti itu. DP minimnya Kak Fitri bisa kasih berapa ya buat Calya ataupun Agya nih? Untuk Calya dengan Agya-nya di bawah 10 juta kita bisa ambil. Benar, di bawah 10 juta? Bisa. Berarti kalau data bagus kita punya 8 juta juga boleh ya? Bisa. Tapi gini ya penontonnya, kalau saya pribadi nih mendingan konsumen punya tabungannya berapa buat DP, maksimalin aja. Tinggal dikoordinasiin aja. Benar. Nanti biar ketemu angsurannya murah. Karena biasanya ya setahu saya, ketika DP-nya lebih besar atau tenornya enggak terlalu panjang, bunganya pun biasanya lebih murah kan? Benar, karena seperti kan bunga itu kan dihitungnya dari sisa hutangnya. Dari sisa hutangnya. Benar. Itu teman-teman. Nah, mungkin penonton semua bisa nanti konsultasi punya DP-nya berapa. Benar. Atau buat gambaran deh, biar bunganya murah dan auto approve, DP-nya berapa persen ya kira-kira ya? DP range di angka 20% sampai 30%. Sampai 30%-an ya, nanti tinggal dihitungin DP-nya berapa, terus dikurangin potongan harga jadi berapa. Benar. Seperti itu.
penonton ya. Dan mungkin tenor ketika DP-nya 20-30% bisa dimaksimalin sampai 8 tahun ya. Itu berarti bisa lah ketemu di angsuran 3 atau 2 jutaan tergantung dari DP bayarnya ya kak ya. Nah tapi gini kak, kalau ingin proses sekarang deh, booking DP-nya berapa dulu ya kira-kira ya? Untuk proses sekarang, tanda jadi sih sebenarnya kita harus validnya di angka 5 juta nih om. SPK tuh 5 juta SPK-nya ya? SPK-nya ya, cuma balik lagi. Kalau misalkan memang nanti konsumen mau nego untuk DP bookingnya, tinggal koordinasi aja. Punten nih agak ini, boleh nggak kalau misalkan kita kirim data dulu buat dicek, bechecking dulu? Boleh. Gitu. Buat mastiin dulu ya? Boleh, gitu ya. Kalau misalkan memang gitu ya, konsumennya dia ragu untuk, oh saya ini kena bechecking atau enggak ya, gitu ya. Buat mastiin dulu lah. Gitu. Nggak apa-apa, tinggal dikirim aja dulu datanya, nanti Fitri tinggal cekin bechecking-nya. Kalau misalkan memang aman, memang dia mau langsung proses, kita tinggal langsung. Sebenarnya kalau SPK pun ya uang teman-teman nggak bakalan hilang lah kayak gitu. Yep. Karena kan nanti tinggal tambah selisih DP-nya. Benar. Atau ketika pahitnya ditolak sama leasing juga uang booking DP balik 100% ya. Akan kembali full. Oke teman-teman. Nah itu untuk Agia atau kalian nih. Kalau Fortuner nih kak, barangnya ready ya? Ready. Ada di warna apa nih kira-kira kak buat Fortuner? Kalau untuk warna hitam, putih itu ada ya, silver. Cuma kan balik lagi nih ke konsumennya sendiri dong. Rata-rata sih orang kebanyakan kalau ambil Fortuner ya gagal. Tapi mobil yang ini bisa langsung dikirim nggak ke konsumen nih? Bisa. Bisa ya? Bisa. Bisa langsung dikirim ya? Tinggal kirim kalau misalkan memang ada yang mau ambil langsung cus. Langsung cus, langsung bawa pulang aja ya kak ya. Oke teman-teman, Fortuner silahkan barangnya ready ya kak ya. Mau ambil bunga 0%, mau ambil tenor di 8 tahun, pastinya itu bisa ya kak ya? Bisa. Karena mobil seperti ini tuh servis juga dikasih gratis ya? Iya. Ini ada free service, jasa dan partnya itu 60 ribu kilometer atau 3 tahun. Atau 3 tahun ya kak ya? Oke teman-teman, nanti bisa dibantu ya kak ya? Yep. Siap, kita lanjut boleh teman-teman. Kita ke samping ada Innova Zenix nih teman-teman. Pasti lebih nyaman ini. Dan irit beda ya kak ya? Beda kelas soalnya beda kan? Beda kelas ya kak ya? Benar. Oke, dan ini mobil Toyota yang mungkin pertama pakai panoramik lah yang dijual di Indonesia nih teman-teman. Ini tipe Q ya kak ya? Tipe Q, Innova Q hybridnya ini om. Dengar-dengar. Masih ada NIK 2023 katanya. NIK 2023 kita ada untuk Innova Q ini. Oke. Dan kebetulan ini unik. Yang ini? Benar. Yang warna putih. Putih. Justru ini warna favoritnya ya. Warna favorit buat Innova karena ganteng banget. Bodinya kekar teman-teman, apalagi dibalut warna putih itu lebih keluar ya. Putihnya beda sama yang lama. Betul, ini sama dengan Alphard ya. Benar. Putih mutiara mungkin ini ya kak ya. Benar. Seperti itu. Katanya potongan harganya gede dong. Potongan bisa nego sampai habis bisa lah, nego tinggal sampai habis. Koordinasi aja. Kita udah tahu potongannya berapa, biar enak teman-teman telepon aja. Mungkin dari harga OTR Innova V Hybrid, tapi harga jadi Q Hybrid ini nggak beda jauh ya kayak. Benar. Dapatnya yang fiturnya jauh lebih lengkap dan jauh lebih keren seperti itu ya kayak. Lebih mewah, teknologinya juga lebih bagus ya. Lebih ada bagus. TSS-nya juga. Betul kan, teman-teman. Nah. Tapi gini kak, mungkin promonya sama kayak Fortuner kali ya? Bunga 0% bisa. Ada. Kayak gitu. Sama. Oke, servis juga dikasih gratis. Sama, free jasa dan partnya juga, benar. Banyak lah promo-promonya. Benar. Kan, ya. Tapi kalau bukan ini kan harganya udah masuk mobil premium ya. Harganya kan untuk yang V aja di 500 jutaan kan ya. Benar. Seperti itu. Kalau konsumen budgetnya belum nyampe ke Innova Hybrid, mungkin mobil yang masih nyaman dan harga terjangkau itu ada Avanza, Veloz, atau Toyota Rush lah. Yap. Seperti itu teman-teman. Karena untuk Avanza E sendiri kan harga OTR tuh masih di angka berapa ya Kak Fitri ya sekarang? Avanza E dia harganya di 230-an. 230 tipe manualnya. Yang manual ya. Benar. Dan itu belum dipotong promo lah. Belum. Kayak masih gitu. Banyak promonya. Dibandingin Agia sama Kalia tadi lebih gedean mana nih kira-kira di promonya deh? Untuk kalau promo kreditnya kurang lebih sama. Sama-sama gede ya? Sama. Sama-sama gede ya. Itu bisa kasih DP berapa Kak Fitri untuk Avanza E deh coba. Untuk Avanza E-nya di bawah 10 juta udah bisa ambil. Oh sama dong kayak Agia dan Kalia. Nah makanya. Oke, mungkin nanti bedanya di angsurannya aja ya penonton ya. Cuman ya Avanza dan Kalia beda kelas ya penonton ya. Yep. Avanza pastinya jauh lebih enak dibandingin si Kalia tadi. Lebih nyaman. Lebih nyaman. Benar. Dari bodi pun dia lebih gede, lebih besar. Lega lah. Benar. Seperti itu teman-teman. Atau kalau penonton yang suka naik ke pegunungan, suka melewati jalan perkampungan, kita lebih saranin ambil si Toyota Rush ya. Iya, karena dia pakai penggerak roda belakang. Dan itu satu dari sedikit mobil yang masih menggunakan penggerak roda belakang. Benar. Tapi konsumsi BBM-nya irit ya Rush itu ya? Irit kok. Irit ya, nggak beda jauh sama si Veloz kali ya. Benar. Nggak beda jauh teman-teman. Test drive bisa kali ya Kak Fitri ya? Test drive bisa, bisa tinggal ya? Koordinasi aja nanti. Tapi barang Rush pun ada kan?
Ada. Ada ya? Benar. Oke, baik itu tipe G atau JR juga ada ya, Kak ya? Tinggal ngomong aja. Tinggal diobrolin aja. Nah, biasanya Kak Fitri, untuk pengajuan kredit, Kak Fitri butuh waktu berapa lama ya buat pengajuan kredit? Pengajuan kredit selama datanya itu lengkap langsung, 2-3 hari aja udah bisa kok. Udah ada keputusan ya? Benar, Kak, ya? Cuma itu memang untuk DP-DP yang normal ya, kalau untuk yang DP minimnya, kita minta waktu kurang lebih sampai di 4 hari. 4 ya. Hari lah ya, mungkin bicara pahit seminggu lah ya, benar, bicara pahit kayak gitu, benar, teman-teman. Tapi tinggal pilih ya penonton, kalau yang tadi budgetnya yang belum nyampe Zenix, bisa ambil Avanza, Veloz, ataupun Toyota Rush. Tapi yang jelas Zenix itu meskipun bodinya gede, meskipun tenaganya besar, tapi irit BBM ya. Irit banget, irit apalagi banget yang hybrid ya. Apalagi yang hybrid, benar, teman-teman. Bahkan dibandingin mobil seperti Agya pun, ini mobil nggak kalah ya, kayak untuk iritnya ya, kayak pasti. Seperti itu. Kurang irit, kalau mobil ini disangka kurang irit, teman-teman pilih Corolla Cross Hybrid deh. Ya. Ini lebih irit kayaknya. Irit banget. Irit banget, teman-teman. Cuman yang kebetulan dipajang di showroom ini varian yang non hybrid. Benar. Gitu, penonton semua ya. Cuman antara yang non hybrid dan hybrid kan harganya beda ya, kayak. Lumayan. Ini lebih murah kali ya, kayak. Lebih murah. Lebih, benar, murah, teman-teman. Tapi barangnya ada di NIK tahun berapa ya untuk 2023-nya kita juga masih ada. Oh, masih ada. Cuma kalau misalkan memang mau tanya-tanya warnanya, koordinasi dulu. Karena itu juga tarik-tarikan juga ya. Benar. Karena kan semakin berjalannya waktu, yang beli mobil ini juga pasti ada kayak gitu, benar, teman-teman. Ada di hybrid atau yang di non hybrid kebanyakan? Dua-duanya ada. Oh, dua-duanya ada. Ada. Termasuk yang non hybrid seperti ini ya, kayak. Yep. Oke, teman-teman. Ini servis dikasih gratis juga mobil kayak gini? Sama. Servis gratis juga. Pokoknya kelas up di atasnya kali ya, masuk Avanza sampai ke atas, itu sudah free jasa dan part. Oke, dan jadi tinggal bawa mobilnya aja, Om. Iya. Gak usah pakai keluarin biaya lagi. Nanti tinggal telepon Kak Fitri lah, daftarin, benar, aja di sini boleh kali ya. Oh, tapi ngomong-ngomong servis nih, kalau konsumen yang mudik keluar kota pun sebenarnya di daerah juga masih boleh. Bisa, kan? Bisa untuk servis ke sana. Cuma kan kalau misalkan memang dia sebelum perjalanan ke sana, kalau kita sarankan sih di masuk sini dulu. Benar. Betul, teman-teman. Nanti tinggal booking, telepon Kak Fitri aja kali ya. Gak usah capek-capek. Iya, kita ada Toyota Home Service-nya juga kok. Oh, dia iya, bisa datang ke rumah. Ke rumah juga boleh? Bisa. Banyaklah pengeluaran, teman-teman. Dan buat konsumen, bukan hanya mobil Toyota yang kita bahas ya, termasuk ingin beli mobil Toyota premium lainnya, seperti Alphard, Velfire, mau pesan juga boleh ya. Bisa. Atau bahkan Camry, nanti tinggal telepon atau WA Kak Fitri. Sekali lagi nomor teleponnya berapa, Kak? Bisa langsung ke Fitri, ingat Toyota, ingat Fitri yang pastinya ya, 0878-78-404-953. Oke, teman-teman, thank you banget Kak Fitri. Thank you. Sehat selalu Kak Fitri. Sehat ya. Mudah-mudahan sukses selalu ya. Amin, amin, amin. Video ini bisa kita tayangin di tanggal 20-an ini, teman-teman. Jadi buruan sebelum mepet lebaran ya, mumpung masih bisa proses, silahkan ingin beli mobil Toyota apapun bisa dibantu ya. Bisa dibantu. Siap, terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya dan bye-bye.